Pada tanggal 12 Mei 2023, kelompok 5 ETJP Paralel mengunjungi SMA Negeri 6 Jakarta untuk melakukan sosialisasi etika dan tanggung jawab profesi hukum dengan tema Careers in Law, What Can You Do with a Law Degree? Rangkaian acara selanjutnya adalah sesi presentasi profesi advokat di mana dijelaskan mengenai pengertian advokat, persyaratan, hingga jenjang karir dari advokat. Kemudian berikut ini merupakan sesi presentasi profesi hakim yang mana dijelaskan mengenai pengertian hakim, macam-macam hakim, persyaratan, hingga jenjang karir dari hakim. Selanjutnya adalah sesi presentasi profesi notaris di mana dijelaskan pengertian dan perbedaan antara notaris dan PPAT, persyaratan, hingga jenjang karir dari notaris. Paparan materi diakhiri dengan presentasi terkait profesi jaksa, di mana dijelaskan mengenai tugas dan wewenang jaksa, serta serangkaian kode etik yang harus ditaati. Rangkaian acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab dari para peserta. Di sini, para peserta antusias mengajukan pertanyaan terkait materi profesi hukum yang telah disampaikan. Selain bertanya terkait materi profesi hukum, beberapa peserta juga bertanya terkait perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Setelah ini, akan dilanjut dengan sesi game. Sesi ini ditujukan untuk mengetahui pemahaman peserta terhadap paparan materi yang telah disampaikan.
lagi buat yang peminatnya banyak di terus juga pendengaran sama tahun yang paling pertamanya mudah banget buat dimengerti dan buat aku paham. Makanya aku udah dari Hima karena emang pendengaran namanya tuh enak dan asik banget gitu buat di Hima. Juga banyak banget yang bisa aku pelajarin dari sini. Jadi minat gak masuk FHW? Minat banget. Wah, nama gue Jule Emanuel dari IPA 2, kelas 11. Jadi pesan-pesan saya itu untuk seminar ini, menurut saya ini baik sih, bagus. Terus apalagi bagi yang minat banget dari awalnya udah antusias buat ikut masuk FHW ini, menurut gue bagus sih. Cuman untuk saya sendiri, saya kan anak IPA, jadi saya cuma mau nambah wawasan aja. Kira-kira cocok atau enggak untuk saya, tapi yang dari saya dapat itu emang informatif banget, menambah wawasan saya dan juga saya juga senang bisa ikut. Nama gue Bagas Saputra, gue dari kelas 11 IPS 4. Menurut gue materi yang diberikan kakak-kakak FAU ini cukup apa namanya? Dimengerti ya. Udah bikin gue nambah wawasan lagi biar kedepannya gue bisa menggapai cita-cita gue untuk jadi jaksa. Enggak, udah ada gambarannya kan. Kira-kira kalian jadi minat gak masuk FAUI? Kalau emang rezekinya masuk, masuk. Amin. Pada sesi pameran, peserta diberi kesempatan untuk foto menggunakan jaket kuning dan menerima brosur yang berisikan informasi yang telah disampaikan.